dari Pasti Khaleef ingin menceritakan tentang kisah Nabi Adam bersama Hawa. Adam merupakan manusia pertama diciptakan dari berbagai jenis tanah. Malaikat mengumpulkan berbagai jenis tanah dari tempat-tempat yang berlainan. Ada coklat, putih dan hitam. Ada yang lembut, mudah dibentuk. Ada juga yang keras berkerikil. Sebab itulah manusia mempunyai berbagai sifat, penampilan dan asal usul yang berbeza. Allah telah menaikkan roh kepadanya. Dan Nabi Adam pun hidup dan bersyukur kepada Allah. Allah mengajarkan ilmu pengetahuan melalui para malaikat. Allah memerintahkan para malaikat dan jin bersujud kepada Adam. Tetapi jin bernama Iblis tidak mahu bersujud kepada Adam. Allah tidak membenarkan Iblis tinggal bersama malaikat. Oleh itu, Iblis atau pelbagai syaitan berasa marah dan cemburu. Dia berniat jahat dan membalas dendam terhadap Adam. Di syurga, terdapat taman yang sangat indah. Bunga yang mekar, warna-warni, pokok dan tumbuhan di sekitar. Ia punya sungai yang mengalir tanah yang menghasilkan pemandangan yang cantik. Nabi Adam syukur kepada Allah, tetapi baginda tetap rasa sunyi. Hawa wanita pertama diciptakan oleh Allah. Nabi Adam merasa sangat gembira. Mereka bersiar-siar menikmati keindahan syurga. Sementara syaitan menghentikan mereka dan berasa iri hati. Allah melarang mereka memakan buah dari pohon dan sebatang pohon. Allah berfirman, janganlah kamu hampiri pokok ini jika kamu tidak mahu menjadi orang yang berbuat dosa. Syaitan melihat peluang yang ada dan musuh rancangan jahatnya. Adam dan Hawa pergi ke pohon larangan itu. Syaitan kutu mereka dan mereka melanggar perintah Allah, iaitu memakan buah dari pohon larangan. Syaitan merasa sangat gembira. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi pada hari Jumaat. Mereka memulakan kehidupan di bumi. Nabi Adam terjawab ke bumi. Mengajar Hawa dan anaknya menyembah Hawa. Nabi Adam makin tua ketika menjelak ajalnya. Baginda melantik Syekh, mengatikan dan mengajar ibadah kepada Allah. Allah menurunkan 104 risalah wahyu. Allah juga memberitahu Nabi-Nabi yang akan datang kepada Adam. Sebelum wafat, Nabi Adam mengatakan kepada anak-anaknya, Allah tidak membiarkan manusia begitu sahaja di muka bumi. Allah mengutuskan para rasul yang memimpin manusia, para rasul yang memiliki nama dan mengkilat yang berbeza-beza untuk menyerahkan manusia menyembah Allah semata-mata. Sekian daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, tadi ini makan bye. Assalamualaikum.